إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita melanjutkan kembali yaitu syarah daripada silsilah al hadis as-sahihah <tasi> hadis 1085. Hadis yang dikutip oleh Muslim dalam sahihnya dari Sabit Al-Araj dari Abu Hurairah secara marfu. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha وَمَنْ Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang dilarang untuk mendatanginya orang yang berhak dan diundang kepadanya orang yang ya tidak berhak maksudnya orang kaya maksudnya ya bukan mereka tidak berhak maksud tapi maksudnya orang-orang yang mereka itu sebenarnya orang kaya Wa malam yujibid dan siapa yang tidak mendatangi undangan sungguh ia telah memaksiati Allah dan rasulnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata demikian dikeluarkan Abu Syekh dari jalan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah secara marfu dengan sharih. Syekh Al-Albani berkata Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dan Abu Daud, Ad-Darimi, Malik, Ahmad dari jalan Az-Zuhri dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara mauquf. Yeah. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dan Imam Ahmad dan At-Tayalisi dan di mutaba'at dari Sa'id yaitu Tolhah bin Abi Uthman dengan ada padanya tambahan. Dan hadis ini mempunyai syahid yang menguatkannya dikeluarkan oleh al bazar atau tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Abbas. Hadis ini menunjukkan akhlak Islam wa yakum. buruk makanan. Apa itu? Yaitu makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Iya. Yeah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walimah di sini tidak semua walimah akan tetapi yang dimaksud di sini walimatul urs yaitu walimah pernikahan ya sebagaimana Imam As-Sanani dalam kitab Subur Salam mengatakan demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata ai annaha takunu syarra ta'am idza kanat bi hadhihi artinya makanan tersebut menjadi seburuk-buruknya makanan kalau ternyata sifatnya demikian Ya, artinya kata Ibnu Mas'ud, "Idza khussal ghani wa turikal faqir, Ya apabila orang-orang kaya saja yang diundang Sementara orang-orang miskin tidak diundang Umirna Allah nujib Kata Ibnu Mas'ud kami diperintahkan untuk tidak mendatangi makan apa namanya walimah seperti itu Ya Syekh Uthaymin berkata dalam syarah Riyadus Salihin Fusir walimah allati ta'amuha syarrut ta'am Wahia allati yud'a ilaiha man ya'baha ويمنعها من يأتيها يعني يدعى إليها الأغنياء والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي لأنه مستغن بماله ويمنع منها الفقراء والفقير هو الذي إذا دعي أجاب فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها. Artinya hanya diundang padanya orang-orang kaya dan orang kaya itu ya karena dia punya harta sebut jadi enggak butuh kepada makanannya. Sedangkan orang miskin biasanya kalau diundang suka datang kan begitu. Nah kata beliau ya walimah yang hanya diundang padanya orang kaya saja menunjukkan itu walimah bukan dalam rangka takkorup kepada Allah. Ya maka dari itu ikhwata Islam wa azakumullah wa iyakum Walimah seperti ini kata beliau adalah apa makanan walimah yang paling buruk. Dan Ibnu Mas'ud tadi mengatakan bahwa kami diperintahkan untuk tidak menghadiri walimah seperti itu. Yaitu, kadang di, kita di Indonesia ini orang bikin walimah nikah itu yang diundang kira-kira yang bisa ngasih amplop doang, Pak kalau nggak bisa ngasih amplop biasanya nggak diundang ya dan kebiasaan masyarakat di Indonesia ini yang namanya walimah nikah itu terkadang tujuannya bagaimana supaya kembali modal dia sudah keluar banyak untuk pernikahan habis-habisan ya pasti otomatis apa yang diundang kira-kira yang bisa ngasih duit yang tidak bisa ngasih duit tidak diundang Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW seburuk-buruknya apa? Ia makanan. Syarut ta'am. Na'udhu Sallallahu alaihi wa Hadis berikutnya. Hadis 1087. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir dan Abdullah bin Abi Aufa. An-naumu akhul maut Ahlul jannati. Tidur itu saudara kematian. Maka kata beliau penduduk surga tidak tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudara kematian. Sementara orang penduduk surga itu tidak pernah mati. Dia akan kekal, dia akan terus bahagia. Dia akan terus bergembira Iya. Maka kata Rasulullah SAW dia tidak akan tidur. Hadis ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang sangat banyak. <coughs> tidak mungkin saya ses baca satu persatu. Yang jelas Syekh Albani di sini menyebutkan dalam silsilah hadis saya jalan yang sangat banyak sekali. Kesimpulnya kata beliau fal hadithu sahihun an Jabir. Jadi hadis ini sahih dari sebagian jalan-jalannya dari Jabir Semoga Allah meridainya Hadis ini menunjukkan Ya akhal Islam Bahwa kenikmatan penduduk surga itu tidak terputus Terus diberikan nikmat Menurut surga kata Rasulullah SAW tidak tidur. Berarti kalau tidak tidur apa? Ya nikmat nikmat terus sudah. Makan, minum, nikah, fi syukulin kata Allah mereka dalam kesibukan bersenang-senang kata para ulama yang dimaksud ayat itu artinya memecahkan keperawanan Iya, karena penduduk surga itu diberikan oleh Allah kekuatan jima 30 laki. Dan setiap laki-laki diberikan oleh Allah dua bidadari. Iya. Dan kenikmatan surga luar biasa. Di mana penduduk surga tidak akan pernah sakit kata Rasulullah. Dia tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah sedih. Produk surga itu luar biasa. Apa yang dia inginkan, ya Allah berikan kepada dia. Apabila dia menginginkan apa namanya buah, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba pohon itu mendekat, langsung dipetiknya tanpa harus bersusah payah. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa Hadis berikutnya. Hadis 1088. <coughs> Hadis yang dikutip Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Musa bin Ubaidah dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Anas atau Ayub bin Khalid. Keduanya ia berkata akhbarana Ubaidullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, man asqal awalina wal akhirin? Hai Ali, siapa orang yang paling buruk di awal di, di, dari orang-orang terdahulu? Dan siapa orang-orang yang paling buruk di apa di orang yang terakhir, di umat yang terakhir? Kata Ali bin Abi Talib, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda Asqal akiran Orang yang paling buruk di umat yang terdahulu yaitu yang menyembelih unta Nabi Saleh. Wa akhirin Dan orang yang paling buruk di umat terakhir yaitu yang membunuhmu hai Ali. Ya. Dan Rasulullah pun mengisyaratkan kepada tempat Ali bin Abi Thalib akan ditikam oleh senjata. Syekh Albani berkata sanad hadis ini mursal sehingga di sini lemah akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid kata beliau dari beberapa sahabat di antaranya dari Ali sendiri dari Ammar bin Yasir dan dari Suhaib Ar-Rumi Adapun hari Ali, maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Saleh ia berkata haddatsani bin Sa'ad ia berkata haddatsani Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Zaid bin Aslam bahwa Abu Sinan Ad-Du'ali menceritakan darinya secara marfu. Dikeluarkan Al-Tabrani dan beliau berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari. al haythami berkata hasanatnya hasan. Iya. Hadis ini kata beliau Hasan dengan syawahidnya memang Adapun hadis Ammar Maka diriakan oleh Muhammad bin Ishaqi Berkata hadatan Yazid bin Muhammad bin Khaytham Atau Khuthaim Al-Muharibi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi Dari Muhammad bin Khutaim Abu Yazid Darinya secara marfu Dikeluarkan oleh Imam Al Ahmad dan Al-Hakim Dan Al-Hakim mengatakan Sahih sesuai dengan syarat Muslim namun ini kesalahan Al-Hakim kata beliau. Kenapa? Karena Muhammad bin Khuthaim dan anaknya ini tidak dikeluarkan oleh Muslim sama sekali. Bahkan ia termasuk orang-orang yang majhul. Ya. Adapun hadis Suhaib diriwayatkan Al Tabrani dan Abu Ali. Namun di dalam sanadnya ada Rishdin bin Saad. Dia lemah. Akan tetapi dengan syawahid ini naik ke derajat sahih atau hasan. Allahu alam. Nah, di sini menunjukkan akhi di antara mukjizat Rasulullah, Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di mana bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu akan dibunuh. Dan antum tahu tidak siapa pembunuhnya Abdullah Ali bin Abi Thalib? Namanya siapa? Ada yang tahu? Abdullah bin Muljim. Antum tahu siapa Abdullah bin Muljim? Dia ini tadinya Ahlus Sunnah. Lalu kemudian menikah dengan wanita Khawarij. Ya, dengan ketika dia menikah dengan wanita Khawarij, terpengaruhlah oleh istrinya. Sehingga akhirnya pun dia mempunyai pemikiran Khawarij di mana orang Khawarij pada waktu itu menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Di mana berkumpul tiga orang Khawarij yang satu dia, ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang satu ditugaskan untuk membunuh Muawiyah. Yang satu lagi ditugaskan membunuh Amr bin Al-As. Dan mereka dengan membunuh tiga orang ini dianggap sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abdullah bin Muljim dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Adapun dua orang tidak berhasil membunuh Muawiyah, demikian pula membunuh Amr bin Al-As. Dan keduanya ditangkap dan dibunuh. Lihat ya. Yeah. Dari sini kita ambil faidah apa, Pak? Bahwa antum jangan sembarangan mencari pasangan. Cari istri itu yang Kira-kira membantu antum menaati Allah. Adapun kalau misalnya antum cari istri ataupun cari pasangan, apalagi yang namanya wanita, mencari suami, carilah suami atau pasangan yang akidahnya lurus. Yeah. Tapi kalau ternyata istri antum udah gitu hafal Quran, jago ilmunya, pemikirannya menyesatkan, bisa bisa antum terkena syubhat dia, bahaya apalagi wanita kalau laki-laki bisa saja dia sebagai seorang rumah, kepala rumah tangga membawa istrinya tapi buktinya belum menjamin dia terpengaruh oleh istrinya tersebut ya yeah. apalagi wanita maka wanita hati-hati jangan sampai menikah dengan laki-laki yang mempunyai pemikiran apa yang menyesatkan sampai-sampai kata para ulama terdahulu mengatakan siapa yang menikahkan anaknya anak wanitanya dengan orang yang mempunyai pemikiran menyesatkan sama saja ia sudah memutuskan silaturahim dengan anaknya tersebut. Hati-hati yang kedua Pak. Dari sini kita mengetahui akhi ternyata yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dengan membunuh kaum muslimin ya. Itu memang perbuatan orang khawarij. Karena orang khawarij itu lihat di zaman Ali bin Abi Thalib mereka membunuh siapa kaum Muslimin dibunuh Ali bin Abi Thalib. Yeah. Mereka, mereka ingin membunuh Muawiyah, mereka ingin membunuh Amr bin Al As. Di zaman sekarang yang dibunuh oleh mereka juga kaum Muslimin. Lihat ISIS yang dibunuh oleh orang ISIS siapa pak? Nah. Orang Islam pak, bukan orang Yahudi bukan. Antum lihat orang-orang ISIS itu mana pernah mereka melakukan keonaran di negeri Iran? Enggak ada. Enggak pernah mereka membunuh ataupun membuat bom bunuh diri di di Israel, enggak ada. Yang selalu mereka lakukan di mana? Di Suriah, di Saudi juga sekarang sudah mulai ya mereka melakukan bom-bom bunuh diri di masjid-masjid bahkan di Kuwait, di Mesir. Ya. Selalu yang menjadi mereka incar itu kaum muslimin. Benar kata Rasulullah SAW. yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal authan sifat orang khawarij itu apa membunuhi orang islam dan membiarkan para penyembah berhala itulah ya akhwat islam azakumullah wa iyakum Hari ini juga kita ambil faidah selanjutnya akhirnya apa? Bahawa Ali bin Abi Thalib tidak tahu ilmu yang gaib. Lihat Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, Hai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling buruk di umat terdahulu dan siapa umat yang paling orang terburuk di umat yang terakhir? Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tuh, Ali bin Abi Thalib nggak tahu yang gaib. Tapi lihat keyakinan orang Syiah Rafidhah yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka mensifati Ali itu dengan sifat-sifat Tuhan, mereka meyakini Ali itu tahu yang gaib. Iya. Yeah. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita mencintai Ali bin Abi Talib, kita juga mencintai Abu Bakar, Umar, semua sahabat, kita cintai mereka, kita hormati mereka. Makanya Ahlu Sunnah itu antara Khwarij dan Syiah. Orang Syiah berlebihan terhadap Ali bin Abi Talib, sampai-sampai mereka mempertuhankan Ali bin Abi Talib. Orang Khawarij menghalalkan darah oleh Ali bin Abi Talib Adapun ahlu sunnah, mereka mencintai Ali bin Abi Talib Mereka menghormati karena beliau ahlul bait, akan tetapi mereka ya, tidak berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Talib tabib Semoga Allah memberi Ali semoga Allah selanjutnya. Ali bin Abi Talib Hadis selanjutnya Hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dari jalan Umar bin Ali al muqaddami dari Ma'an bin Muhammad al Ghifari dari Sa'id Sa'id bin Abi Sa'id al Makburi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allah hatta Allah masih memberikan udur kepada seseorang yang Allah akhirkan umurnya Sampai 60 tahun Ya Perhatikan Pertama antum-antum Yang umurnya sudah 60 tahun Kenapa Ya karena umur 60 tahun ini sudah Pemberian Udur Allah kepada dia Artinya kalau sudah umur 60 tahun Masih belum taubat juga biasanya biasanya setelah itu lebih sulit lagi untuk taubat iya makanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang umur itu adalah yang pertama umur 40 tahun iya yang kedua umur 60 tahun ada apa umur antara 40 sampai 60 nih hati-hati ya Afif. Ya, di umur 40 kita disuruh berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala saliha taradah ya falamma, arba, falamma balagwa arba'ina sana ketika ia telah sampai umur 40 tahun ia pun berucap wahai Rabku Berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Dan supaya aku bisa ya, berterima kasih kepada orang tuaku dan supaya supaya aku bisa beramal saleh. Isi doa ini memberikan faedah kepada kita, Pak. Kalau kita sudah umur 40 tahun, kita sudah selayaknya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena isi doa itu apa? Ya Allah berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmatmu Untuk selalu beramal saleh. Ini pemberian udhur dari Allah subhanahu wa ta'ala Umur 40 tahun Kalau ada orang Di saat umur 30 tahun rajin ibadah Kemudian sampai umur 40 tahun Kok tiba-tiba kendor Kurang ibadahnya Semakin merosot, semakin merosot Hati-hati jangan sampai ia meninggal dalam keadaan suul khatimah auzubillah sallallahu alaihi wasallam ya apalagi sudah umur 60 tahun akhi yang namanya orang 60 tahun itu istilahnya ya semangat syahwatnya itu udah enggak enggak sekencang dulu lagi Pak Makanya kata Rasulullah SAW ada tiga orang yang tidak akan di diajak bicara oleh Allah Wala Ada tiga orang kata Rasulullah Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi dia adab yang pedih. Siapa di antaranya? Zanin, orang tua renta tapi berzina. Kenapa kata para ulama orang tua renta berzina itu lebih dahsyat dibandingkan pemuda yang berzina? Karena pemuda dengan kekuatan syahwatnya bisa dia jatuh kepada zina karena ada pendorong yang sangat kuat tetap dia berbuat dosa. Tapi ini sudah tua renta sudah nggak ada syahwat tetap berzina. Ini menunjukkan akan keburukan perangai dia. Itu menunjukkan akan apa? Keburukan perangai dia itu. Maka ya akhi, ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah masih memberikan udur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai umur 60 tahun. Berkata Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini. Aya insan falam Allah memberikan uzur kepada seseorang artinya Allah mencabut uzur di umur-umur tersebut. Sudah tidak ada uzur lagi kalau dia ternyata umur 60 tahun masih tetap tidak mau taubat kepada Allah. Itu Allah cabut uzurnya. Kenapa? Karena waktu rentan 60 tahun itu sudah sangat panjang, Pak. Sudah cukup buat dia untuk mengambil pelajaran cukup buat dia untuk ya dia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Kata beliau falam lahu sehingga tidak ada udhur untuk bisa diterima udhurnya. Yaku, Law fil ajali ama bih. Ya seakan akan kalau ia berkata begini kalau aku dipanjangkan umurku aku akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Ya

dari mengadapnya sampai diakhirkan ajalnya umur 60 tahun seperti itu artinya Allah masih memberikan kepada dia apa kesempatan untuk kembali kepada Allah tapi kalau sudah umur 60 tahun nggak kembali juga nah ini hati-hati makanya rata-rata orang yang udah 60 tahun ke atas nggak mau taubat juga sulit sekali pak taubatnya pak sebab yang namanya manusia kalau sudah umur 60 tahun pak hatinya itu sudah apa? keras. Pendiriannya sudah susah sekali terkadang untuk apa? dirubah. Beda dengan pemuda, kalau pemuda masih mudah menerima kebenaran. Masih mau diajak kepada kembali kepada Allah, masih mau kembali. Beda dengan orang yang sudah tua. Sudah terbentuk itu pemik apa, pemikirannya, sudah terbentuk itu pendiriannya. Maka akal Islam ya hati-hati dengan umur 60 tahun bukan berarti umur 60 tahun tidak diberikan hidayah terkadang ada orang umur 70 tahun dapat hidayah taubat kepada Allah bisa jadi bisa akan tetapi ini huk al hukmul al aglab menunjukkan bahwa kebanyakan demikian iya Allah alam hadis berikutnya hadis seribu hadis yang dikutlah Abu Dawud dan Tirmidhi dan at tuhawi dalam muskil al-Athar dan Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Jua Jalan dari Abdurrahman bin Atta dari Abdul Malik bin Jabir bin Atik dari Jabir bin Abdullah secara marfu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Iza ar bil haditsi thumma Apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan kemudian dia menengok maka ia tandanya adalah amanah. Artinya kalau dia kalau ada orang bicara berdua sama antum kemudian dia menengok ada orang apa enggak itu artinya amanah jangan sampai ucapannya antum sebar ke orang lain. Ingat ini amanah. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dan kami hanya mengetahui hadis ini berasal dari Ibnu Abi ib saja. Syekh Albani berkata tapi ia dimutaba'at oleh Sulaiman bin Bilal sebagaimana dari Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dan hadis ini sanadnya hasan. Akan tetapi hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Anas. Ikrotlah Abu Ya'la Ibnu Asakir dari Jubarah bin Mughallas atau Mughallis dia berkata haddatsani Hafs bin Subh berkata Jubarah ya dari Malik bin Dinar. Al-Haisami mengatakan dikeluarkan Abu Ya'la dari apa nama dari gurunya itu Jubarah bin Mughallis dan ia sangat lemah sekali. Sehingga di sini Hasan. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa apabila ada orang yang berbicara kepada kita berbisik-bisik karena tujuannya ya dia hanya ingin memberitahu kepada kita saja berarti itu tandanya amanah dan amanah harus dijaga jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain nggak boleh atau kepada istri antum nggak boleh ya, terkadang kita ini suka apa ya menebar rahasia menjadi rahasia umum antum suka bilang ke teman gini eh kemarin si fulan ngomong tapi jangan bilang-bilang ke orang ya ya ini khusus pribadi aja kemarin si fulan ngomong ke saya dan dia bilang katanya rahasiakan jadi kamu rahasiakan juga ya katanya Temannya ngomong lagi ke teman yang lain Kamu rahasiakan juga ya <laughs> Ya Allah ini gimana rahasia umum namanya Ini tidak amanah Tidak boleh Kalau teman kita Minta ini rahasiakan, rahasiakan Hatta kepada istri antum, tidak boleh antum sampaikan Hatta kepada orang yang paling dekat dengan kita Tidak boleh kita sampaikan Kenapa? Ini in amanah Dan menjaga anak amanah itu wajib tidak Wajib dan orang yang melanggar amanah sifat munafik tidak yang Rasulullah orang munafik itu tidak tumina karena <menanggungan> apabila diberikan amanah dia ber berkhianat hati-hati akhi wa kalau ada orang yang memberikan amanah kepada antum dengan pembicaraan ya dia berbicara sama antum saja kemudian dia menengok ya itu tandanya amanah buat antum supaya antum betul-betul men menjaga rahasia tersebut Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam sakit menuju kematiannya Datang Fatimah Sementara di sini ada Aisyah Kemudian Rasulullah berbisik-bisik kepada Fatimah Maka Fatimah pun menangis Kemudian Rasul berbisik, berbisik lagi kepada Fatimah Maka Fatimah pun tertawa Ya, Setelah itu Aisyah bertanya kepada Fatimah Hai Fatimah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kata Fatimah, ini la, ufai, la Rasulullah SAW. Saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sampai sampai kepada Aisyah saja Fatimah enggak. Ya, kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, Aisyah kembali bertanya lagi ke Fatimah. Hai hey Fatimah, apa sih yang disampaikan? Kata Fatimah, adapun sekarang iya. Kenapa? Karena Fatimah memahami bahwa rahasia itu di saat Rasulullah SAW masih hidup, adapun ketika aku tadi dibisiki, kemudian aku menangis karena Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Adapun ketika aku tertawa, Rasulullah mengabarkan bahwa aku menjadi pemuka wanita ahli surga. Ya. Hadis selanjutnya. hadis yang dikeluarkan dari hadis Umar bin Khattab dan juga Muhammad bin Ka'ab secara mursal dan dari Abu Aun secara mursal juga dan Al Hasan Al basri secara mursal Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ulamaa idza hadaru rabbahum 'azza wa jal, kana mu'ad bin Jabal baina aidihim ratwatan bihajar Sesungguhnya para ulama nanti pada hari kiamat ketika mereka hadir di hadapan Rob mereka, maka Muad bin Jabal akan di hadapan ulama sejauh lemparan batu. Hadis ini diriwetkan dari Umar bin Khattab. Ia diriwetkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Syahr bin Hawshab. Berkata Umar bin Khattab, Lawis takhlaftu Mu'ad bin Jabal anhu Rabbi Azza wa Ma hamalaka ala Laqultu sami'tu Sallallahu alaihi Kalaulah aku Meminta Mu'ad bin Jabal Sebagai pengganti khalifah setelahku kelak Lalu Allah bertanya Kepadaku kenapa kamu gantikan Mu'ad bin Jabal sebagai penggantimu Aku akan menjawab Karena aku mendengar nabimu ya Allah Bersabda begini Ya yeah kemudian Umar bin Khattab membawakan hadis tersebut namun sanad hadis ini kata Syekh Al-Bani lemah karena ada di dalam sanadnya ada Syahr bin al hausyab dia itu lemah buruk hafalannya sayyul hifab dan juga ia tidak bertemu dengan Umar bin Khattab sehingga terputus ya. akan tetapi Abu Nuaim menyambungnya di mana Abu Nuaim berkata Haddathana Abu Hamid Thabit bin Abdullah an Ia berkata hadathana Ali bin Ibrahim bin Matar Ia berkata Hadathana Abdah bin Abdurrahim Ia berkata hadathana Damrah bin Rabi'ah Dari Yahya bin Abi Amr As-Saibani ya, Dari Abu Ja'fa Ajfa Ia dikatakan kepada Umar bin Hattab Lau ilaina Bagaimana kalau engkau menyebutkan Siapa yang akan menjadi khalifah setelahmu kemudian menyebutkan riwayat tadi Khalbani berkata ini sanad yang jayid perawinya semuanya sikat dan dikenal ya. dan dengan uh, periwayatan yang mursal dan sahih, itu menjadi naik tentunya, ikhwatul islam azakumullahu wa'iyakumullahu alam hadis ini menunjukkan yang pertama keutamaan Mu'ad bin Jabal di mana Muad bin Jabal ini orang yang sangat fakih. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyaksikan akan kefakian Muad bin Jabal. Kata Rasulullah, kalaulah nanti para ulama di padang mahsyar berdiri di hadapan Allah, maka Muad bin Jabal itu di hadapan seluruh ulama sejauh apa? Sejauh lemparan apa? Batu itu menunjukkan akan keilmuan dan kefakihan muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mu'arbah. Iya. Hari ini juga menunjukkan akhir bahwa nanti di hari kiamat para ulama akan dikumpulkan dengan ulama lagi. Iya, para ulama akan dikumpulkan dengan para ulama lagi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahir, zahir hadis tersebut. Wallahu a'lam. Hadis 1092. Hadis yang dikutlan Abu Idhirullah dikutlan Ibn Majah Al-Hakim Imam Ahmad dari Qaz'ah bin Suwaid dari Humaid Al-A'raj dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Labid dari Shaddad bin Aus ia berkata Rasulullah SAW bersabda Iza hadartum mautakum fa'agmidul basar Fa'innal basar yatba'ur ruh Wa'kulu khairan Fa'innal malaikata tu'aminu ala maqala ahlul الْبَيْتِ Apabila kalian menghadiri mayat Di antara kalian yang telah meninggal dunia Maka tutup matanya Apabila terbelalak karena biasanya mata itu akan mengikuti roh kata Rasulullah dan ucapkan kata-kata yang baik karena malaikat itu mengaminkan apa yang diucapkan oleh Ahlul Bait artinya keluarganya tersebut Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi Namun Imam Adz-Dzahabi tampaknya lupa bahwa qaz'ah ini dianggap do'if oleh Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam kitab beliau Abdul Afa. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan ia seorang yang lemah. Bagaimana akan dikatakan sahih? Kata beliau. Ya. Namun hadis ini bisa dikatakan hasan, bisa jadi hasan. Al-Bustiri berkata ini sangat yang hasan. Qaz'a bin Suaid ini diperselisihkan akan kesikohannya. Syekh Al-Bani berkata Qaz'a ini dianggap lemah oleh mayoritas ulama jarah wa ta'dil dan tidak ada yang menganggapnya Sikoh kecuali Yahya bin Ma'in saja dalam salah satu riwayat darinya sementara Al-Ijli dan Ibnu Adi mengatakan Labak sabih Labak sabih itu biasanya derajatnya Hasan ya. dan hadis ini juga mempunyai syahid dari hadis Ummu Salamah dalam sahih muslim ya, di mana <coughs> waktu itu Rasulullah SAW menghadiri kematian Abu Salamah Ya, kemudian dalam keadaan terbelalak kemudian Rasulullah pun menutup matanya lalu Rasulullah sabda inna ruh idha kubith tabi'ahul basar roh itu apabila dicabut akan diikuti oleh mata ya sehingga di sini Hasan insyaallah kata beliau baik hadis ini akhirnya kita ambil faidah yang pertama disunahkan menutup mata mayat yang matanya terbelalak ya. yang kedua hadis ini kita ambil faidah bahwa roh ketika dicabut itu diikuti oleh mata makanya iya kalau kita melihat ada mayat yang matanya terbelalak ke atas, biasanya ke atas begitu itu dikarenakan memang roh itu kalau dicabut akan diikuti oleh mata kata Rasulullah Alaihi Wasallam nah, hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk men ya mendoakan kebaikan buat mayat ya dan jangan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik di sisi mayat ketika meninggal dunia doakan dan diantar Rasulullah yang ketika menghadiri Abu Salama apa Allah maghfir li Abi Salamah. Ya Allah ampuni dosa Abu Salamah. Ya. Wa fi qabri wa fi luaskan kuburannya ya Allah. Berikan pada kuburannya cahaya. Ya. Yeah. Itu doa-doa yang baik untuk mayat. Maka dari itu tidak boleh ya akhi yang ketika kematian diikuti dengan niyahah apa itu meratap dengan suara-suara jeritan dengan ratapan memukul-mukul atau menjambak-jambak apa ya rambut itu semuanya meratap yang diharamkan oleh syariat kata Rasulullah an tatub wanita yang meratap kalau dia tidak bertaubat kepada Allah maka akan dia diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan diberikan baju dari apa timah yang panas dan dari kudis ya naudzubillah sallallahu salamatu, حديث 1093 حديث ينفقنا ابن ماجه من جلال عيسى بن يونس يقول حدثنا الأجلح الكندي من يزيد بن الأصم من ابن عباس يبركته. آب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبدة إذا حلف أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئتا Walakin masya Allah thumma Apabila salah seorang dari kalian bersumpah Janganlah ia mengutak, mengatakan begini Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki Tapi ucapkan begini Apa yang Allah kehendaki kemudian Apa yang kamu kehendaki Perhatikan ya, Bedanya apa sih? Bedanya apa Pak? bedanya apa tadi ada yang tahu nggak bedanya Oke, ini pada tidur semua nih apa bedanya tadi yang dilarang dengan yang dibolehkan apa bedanya Hah? apa enggak bedanya dalam halafatnya apa kalau yang pertama dan yang kedua kemudian ya kata Rasulullah jangan mengucapkan masyaallah wa syi'ta dengan kehendak Allah dan kehendak kamu dalam bahasa Arab awau itu terkadang mempunyai memberikan kesan kesetaraan dalam kedudukan bukan dalam hukum tapi dalam kedudukan ya Beda dengan kemudian Kalau kemudian menunjukkan perbedaan Kesetaraan Makanya Rasulullah SAW mengatakan Tapi ucapkan Dengan kehendak Allah Kemudian kehendak kamu Iya Dan hari ini menunjukkan Ya akhul Islam ma'azakumullah Yang pertama Wajib setiap kita Berhati-hati dalam berbicara Jangan sampai mengucapkan Kata-kata yang berbau kesyirikan dalam keadaan kita tidak sadar. Makanya kata para ulama ini termasuk syirik lafzi. Syirik apa? Lafaz. Kadang kita tidak sadar mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh syariat kita. Ucapan saja hati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayuhalladina amanu la taqulu ra'ina wa qulum durna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina, tapi ucapkan undurna um padahal artinya mirip artinya hampir sama tapi ketika raina itu ucapan yang digunakan orang-orang munafik untuk memperolok kaum muslimin maka Allah melarang untuk mengucapkan kata-kata itu berarti ini menunjukkan ya, Akhi, ya yang harus kita perhatikan adalah dalam masalah ucapan. Pertama jangan sampai ucapan kita itu mengandung kesan kesyirikan seperti menyetarakan Allah dengan makhluknya dalam hadis ini masya Allah wasita. sekarang kita mengucapkan begini untung ada kamu, kalau enggak mungkin gue udah mati kali. Kata-kata seperti ini dikhawatirkan malah bahwa seakan akan keberuntungan itu akibat daripada apa dia. Antum-antum berkata begini. Ya kalau bukan karena pasar yang ramai, gue nggak bakalan dapat apa namanya oh, keuntungan sebanyak ini. Ini nggak boleh, Pak. Kenapa yang memberikan keuntungan, memberikan kekayaan, kenikmatan siapa? Allah. Dan ini menisbatkan nikmat kepada selain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata jangan sampai seperti itu. Demikian pula ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang-orang fasik diantara mereka. Untuk memperolok kaum muminin tidak boleh digunakan, walaupun niat kita tidak memperolok, tapi karena itu memang biasa digunakan oleh mereka, ya. Maka dari itu yang di sini, betapa pentingnya perkataan Imam Syafi'i. Seseorang apabila ingin berbicara hendaklah pikirkan dulu, kira-kira ucapannya ini mengandung kesyirikan, mengandung mudorot apa tidak? Kalau memang mengandung mudarat hati-hati. Baik. Baik, kita baca hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad An-Nasa'i, Ibnu Asakir dari Bukair bin Abdullah bin Busr bin Said bin Zainab al tsaqafiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza kharajat ihda ila al-masjid fala taqrabanna thiiba." Apabila salah seorang dari kalian wahai wanita Hendak pergi ke masjid, maka jangan sekali-kali kalian memakai minyak wangi. Hadis ini menunjukkan haram wanita keluar rumah menuju masjid memakai minyak wangi. Berarti kalau nggak pergi ke masjid boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang disebutkan bahwa wanita yang mana saja yang keluar rumah dalam keadaan dia memakai minyak wangi memfitnah para lelaki, maka dia pelacur, 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 pezina kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita yang pergi ke masjid dan dalam keadaan memakai minyak wangi, maka Abu Hurairah menyuruh dia pulang dan mandi junub. Dan Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, hendaklah ia pulang dan mandi junub.